Mit. Hah? Apalagi sih ya? Udah 30 tahun kita nikah. Baru sekarang gua bunting. Sebenarnya gua sih malu tua-tua pakai bunting. Gua takdir. Lagiannya anak udah 13 bulan nggak keluar-keluar juga. Sampai ngat rasanya. Lu sih enak-enakan. Habis mau diapain? Gua bunting nggak normal nih. Kemarin 6 barangkali. Apa? Emangnya gua kucing? Enak aja asal ngomong lo. Gua punya mau ikhtiar kek. Jangan gua terus-terusan menderita begini. Lu sih orang laki enak. Nah gua calon ibu kemana-mana bawa-bawa tambur. Habis mau lu nih apa? Ke dokter udah. Dokter bilang bunting lu normal. Gua sudah pusing mikirin ah. Maksud gua, coba deh lu lihat-liatin sama sinse tukang kuamnya. Apa sih isinya perut gua nih? Aduh. Belum lahir udah nyusahin gua nih anak. Sekarang gua pergi ke check up yang tu sinse yang kesohor supaya lu jangan penasaran. Cepetan dong, jangan lemar-lemar. Iya, yeah, cerewet. Sekalinya bunting, bunting gajah lo. Laki geblek. Aduh. Apa sih isinya nih perut? Dengerin apa sih cek apian? Emangnya ada suara apa cek apian? Hai-ya. Sekarang ibu sama bapak mesti hati-hati, sebab tahun ini adalah tahun tikus. Tikus makanan kucing. Haiya, banyak hongiam he. Thank you.
menurut Nyai punya kami ya, Nyi punya anak bagus, bakal jadi orang besar, orang kuat, banyak hoki. Barangkali 3 bulan lagi keluar ya. Jadi Nyi Bunting 16 bulan. 16 bulan. Hah? Ah, yang benar Cik Abiang. Jangan nakut-nakutin ah. Bunting apaan 16 bulan? Astagfirullah. Cik Abiang, apa kagak salah tuh kuamnya? Saya lihat kok kayak kode Huawei sama Greyhound yang dilarang oleh pemerintah. Haha, mana bisa salah. Saya punya kuamnya asli dari Tiongkok. Sudah ribuan tahun loh. Semua orang pakai ini model. Seperti ke komputer. Aduh, Mit. Kalau begini lebih baik gak punya anak deh. Sekalinya gua bunting 16 bulan. Menderita amat sih gua nih. Mau jadi apa nih anak, ah? Habis kalau begini lu mau selain siapa? Gue? Enak aja lo. Aduh, Cik Apiang. Kenapa jadi begini sih? Jangan lewut. Kayak punya kuam ya, kagak bisa meleset. Percayalah. Permisi ya. Cik Apiang. Berapa sih ongkosnya? Sama Hopeng goceng. Tadi pakai minika kakak kekek kakek kakek seceng. Jadi semua lakceng. Hah? Kagak mahal loh. Masa sekali ngakar ngukur ngeker. Sampai 6.000. mula sama Hopeng mula. Nih duitnya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya, kamsa ya. Banyak untung ya. Ya, kamsa. Bapak, ngai permisi ya. Ya, Kang Tho. Gua sih gak percaya sama tukang kuamnya. Masa gua bunting 16 bulan? Muka gila. Aduh, wo. Gue sih bingung, ame dokter lo percaya, ame kuamnya lo gak percaya. Apa mau lu sih? Mau gua, lu cari lagi dong, tukang liat-liatin yang lain. Gua denger, Tuma Sastro tetangga kita bisa liat-liatin. Gida panggil, cepetan. Ampun, jadi nyisain gue ini urusan. Gua tobat. RT berapa ya, Mas Astro? Assalamualaikum niat ingsun bakar tupo selo kondarum caos darmang kiai pengasian nyuwun kramatipun. Mugi-mugi dipun tinompo marang panjenenganipun. Bismillahirrahmanirrahim kiai pengasian aku njaluk kramatmu. Apa kang temunung ngono nggo karepane mawo? Kramatmu. Bumi gonjang ganjing klap-klap katon, lir kinebur mamantikan kahanan donya peteng dadet lelimengan, udan barat salah mongso podo banjir, pucuke gunung dipo mangut-mangut, lintang-lintang kadya dene rontoki samudra umuk wauto. Mas Asro, apa artinya tuh? Artine? Hah? Sampean berdua bakal mendapat seorang anak yang luar biasa, mempunyai kekuatan alam pemberian Gusti Allah sing tunggal. Sampean berdua harus sabar, banyak istighfar. Memangnya kenapa, Mas Astro? Jombo, karena menurut primbon ini, kalau anak ini besar, dia bakal mempunyai kekuatan yang hebat.
Sakti Mandraguna kayak Raden Werkudara. Apa iya, Mas? Tapi, Nek. Tapi, Nek lagi. Memangnya kenapa sih? Kalau bulu keteknya dicabut, dia bakal lemes, tidak punya kekuatan. Mau kosong. Gak ngibul loh.